Lesti Kejora kembali jadi bahan omongan netizen. Ini setelah dia bergabung ikut pemotretan dengan sejumlah artis lain bersama balita-balita mereka masing-masing. Ada Nagita Slavina dengan Baby Arayanza, Paula Verhoeven bersama Baby Kenzo, Natalie dengan Baby Azam, dan Zaskia Sungkar dengan Baby Ukaisha. Tema pemotretan mereka kali ini mama bersama para anak cowoknya. Sebelumnya, Nagita Slavina pernah melakukan potret maternity bersama artis bumi lain seperti Lesti Kejora, Paula Verhoeven, dan Aurel Hermansyah. Saat ini, Lesti Kejora yang jadi sasaran netizen julid. Hal ini pun kembali terjadi. Istri Rizky Billar ini menuai banyak cibiran netizen. Kali ini karena fashion Lesti Kejora, tampak dia mengenakan dress motif warna hijau dari brand Gucci yang dibeberkan seharga 61,5 juta rupiah. Dress itu bahkan pernah dipakai penyanyi Taylor Swift dalam sebuah video klip lagunya. Karena Lesti berhijab, dia memadukan dress cantik itu dengan hijab gaya sekarang yang tak menutupi lehernya. Menurut beberapa netizen, dress itu tak terlihat mewah sesuai harganya ketika dipakai pedangdut 22 tahun ini. Kayak klipon, kalau dipakai Taylor Swift baru kayak Gucci, ciber netizen. Kayak baju di Tanah Abang gak ada mewah-mewahnya, komentar netizen lainnya. Dipakai dia jadi kelihatan Tanah Abang banget, kasihan desainernya yang seharusnya bagus jadi kelihatan gak bagus, komentar netizen lain. Ada juga yang menyoroti gaya hijab Lesti Kejora, mereka menilai kurang cocok, maaf nih buat fannya, menurut saya model jilbabnya gak banget jadi kayak ketuaan. Coba kalau pakainya nutupin leher yang model biasa aja, waktu awal-awal pakai jilbabnya, nutupin lehernya kan, komentar netizen lain. Lesti cantik kok, apalagi kalau jilbabnya yang modelnya itu yang model segi empat. Kalau ini jilbabnya nggak cocok sih menurut aku, komentar netizen. Netizen lain yang membela Lesti Kejora jadi mempertanyakan stylist yang membuat penampilan ibu Lestar ini beda sendiri. Yang aneh itu stylistnya, kenapa baju Lesti dibedain modelnya itu, semuanya pakai yang model jaket-jaket gitu. Jadi kan kelihatan beda sendiri, gak tahu juga konsepnya gimana, komentar netizen lainnya lagi.